Pemirsa, Selasa pagi, Kejaksaan Negeri Muaro Jambi menyita 4 unit ruko milik PT Tegar Nusantara Indah di Kabupaten Merangin dengan taksiran harga senilai lebih kurang 6 miliar rupiah. Penyitaan ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan. Selasa pagi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Kejaksaan Negeri Muaro Jambi menyita 4 unit ruko milik PT Tegar Nusantara Indah di Kabupaten Merangin dengan taksiran harga senilai lebih kurang 6 miliar rupiah yang melanggar pasal 12 huruf E, junto pasal 83 ayat 4 huruf B, junto pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Penyitaan ini dipimpin langsung oleh Kamin selaku Kajari Muaro Jambi, Kasih Intelijen Kajari Muaro Jambi Susilo, Roniul Mubarok selaku Kasih PB3R Kajari Muaro Jambi, dan Arifin Apeng selaku Direktur PT Tegar Nusantara Indah, Indra Armendaris SH selaku Penasehat Hukum PT Tegar Nusantara Indah. Adapun isi putusan dari Pengadilan Negeri Sengeti dalam putusannya nomor 08/PITSUS/LH/2022/PN.SNT tanggal 12 Maret 2020 menyatakan terdakwa PT Tegar Nusantara Indah yang diwakili oleh Ripin alias Apeng, anak dari Darwan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan. Sebagaimana dakwaan pertama pasal 12 huruf E junto pasal 83 ayat 4 huruf B junto pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, menjatuhkan pidana denda sebesar 5 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita jaksa untuk dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu 1 bulan dengan alasan yang kuat. Bahwa barang yang kita sita tersebut berupa ruko 4 pintu dengan 3 lantai itu per unitnya atau per pintu pada tahun 2015 senilai 1 miliar. Sehingga nanti apakah nanti kita minta perhitungan ini ada kenaikan atau ada penyusutan hingga nanti diperhitungkan dengan pidana denda tersebut. Apabila lebih maka itu nanti menjadi haknya Pak Ripin, maka kita kembalikan. Novia Putri Sanjaya, CTV melaporkan.